Pemirsa, jemaah haji tertua Surabaya akhirnya tiba dengan selamat. Tergabung dalam kloter 19 asal Ponorogo, para jemaah disambut hangat oleh penyelenggara debarkasi Surabaya di Asrama Haji Sukolilo. Usia senja tak menyurutkan semangat menunaikan ibadah haji dari Mbah Harjo Mislan. Ya, jemaah haji satu ini merupakan jemaah haji tertua asal Ponorogo. Usianya beranjak 109 tahun. Rasa syukur pun dipanjatkan keluarga Mbah Harjo dapat menunaikan haji dengan lancar dan selamat sampai ke kampung halaman. Kita berdoa kepada Allah, minta petunjuk bagaimana kita tetap sehat, bagaimana kita bisa melakukan rukun-rukun yang dilaksanakan. Mbah Harjo merupakan salah satu dari ratusan jemaah haji kloter 19 Debarkasi Surabaya. Para jemaah haji disambut hangat para petugas penyelenggara haji di Asrama Haji Sukolilo sebelum dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan.